Selamat bertemu kembali dengan saya, Ani. Pada pertemuan kali ini, kita akan mencoba membuat cara mengganti ikon di flashdisk. Yang mana ikon di flashdisk biasanya ikon biasa menurut Windows Anda. Ikon di flashdisk dapat juga Anda gunakan di drive C, D, dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama, ikuti tutorial video berikut ini. Langkah pertama adalah siapkan satu buah flash disk ukuran terserah Anda. Yang kedua, buat file autorun. Kemudian ketiga, siapkan ikon. Oke, kita coba masukkan satu buah flash disk. Flash disk ini adalah flash disk biasa, kapasitas 2 GB. Ikonnya adalah seperti ini, biasa. Kemudian jika kita ingin membuat ikon yang baru, ikon biasa. Kemudian kita buat file autorun. Kemudian ikonnya kita siapkan. Ikonnya terserah Anda. Ikon tersebut kita copy ke dalam flash disk. Nah, ini. Dan kita buat file autorun. Nama ikonnya adalah disk dengan extension icon. Kemudian kita simpan dengan format .inf. Ikon nama. Untuk menggantinya, kita coba cabut kembali flashdisknya, kemudian kita pasang lagi. Nah, sekarang ikon sudah berubah. Dengan file autorun. Nama ikon atau ikon dapat kita ikon kita buat terserah kita ikon apa aja. Kemudian di drive D juga kita buat seperti ini. Demikianlah cara mengganti ikon di flash disk dari saya. Sampai bertemu kembali pada materi berikutnya.